Menteri Dalam Negeri, Mendagri. Tito Karnavian menunjuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD untuk menggantikannya sementara. Belum diketahui secara jelas alasan Tito meminta Mahfud untuk menggantikan sementara posisinya sebagai Mendagri. Penunjukan tersebut tertuang dalam surat berkop Kementerian Dalam Negeri RI yang ditulis di Jakarta tanggal 28 Agustus tahun 2020, surat dengan nomor 821/1/4837 SJ tersebut diteken langsung oleh Sekretaris Jenderal Mendagri Muhammad Hudori. Sehubungan dengan surat Menteri Sekretaris Negara nomor B642/M/D3/AN pukul 03.08.2020 tanggal 27 Agustus tahun 2020 perihal penunjukan Menteri Koordinator Hukum dan Keamanan sebagai bersama ini dengan hormat disampaikan bahwa penulisan tata naskah yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri ad interim sebagai berikut. Demikian bunyi isi surat yang diterima suara.com. Jumat, tanggal 20, di bawah penjelasan Mendagri seperti Badan Nasional Penanggulangan Perbatasan, BNPP, IPDN, Staf Ahli Menteri, DKPP, Korpri, hingga Kepala Balai Pemerintahan Desa, suara.com. Jadi bagaimana menurut Anda?